السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا <applause> ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Amma ba'du qala musannib rahimahullahu ta'ala Wa ala manaf'a fi ulumi syidaraini amin Wa ujriyal qawluka zanna mutlaqan Inda sulayminnahu kulda musfiqa Wa ujriyal qawlu dan dijalankan Diberlakukan akan kaul lapas kaul ke zona mutlakon seperti lapas zona secara mutlak. Jadi enggak ada tafsir-tafsiran, mutlak. Enda Sulaimin menurut Bani Sulaim. nausumpama kunza katakanlah. ini orang ini orang the orang ini musfiqah penyayang jadi kul ini jadi kul ini sama dengan zona jadi zatnya menjadi maf'ul awal musfiqon maf'ul tsani ini sama seperti zona tansibul mub ya tansibul mubtada wal khobar wa ujriya wa ujriya ujriya itu fi'il madi majhul naibul fa'ilnya al qawlu kan zona yal majhul ka al ujar zona murad lafaz majrun bi ka mutlaqon ya ya mutlaqon ya menjadi hal ni kazana kazana jar majrur hal kazana jar majrur hal pertama mutlakon hal kedua dari kau inda sulaimin inda zarab inda mudab sulaimin mudab ilai nahu ya yeah, khabar mutala masuk takdirnya ka seperti perkataan engkau nahu sumpama nahu mudab kul za musbiqum rat lapas mudab ilai diterjemahkan di Eropnya kol fiil amr fa'ilnya dalam bentuk mustatir fi wujuban anta ya tak malu amala zona ya yeah. tak malu ka amali zona beramal seperti amalan zona tak malu ya yeah. ka zona seperti amalan zona Ya. Za maful awal musbikon maful sani. Asyara mengisyaratkan iya musanif. Uh, ya. Nazim ya yeah. Nazam eh, Malik ila al madhhab tsani lil arabi fil qauli kepada mazhab yang kedua bagi orang Arab pada kaun wa huwa mazhab Sulaiman itu mazhabnya Sulaiman <tuk tangan> fayujruna maka mereka memberlakukan al -kaul akan qaul mujra zani di tempat berlaku zon sama dengan zona tansibul mubtada wal khabar jadi ada dua maf'ul maf'ul awal maf'ul sani minasbil bil maf'ula pada menasabkan dua maf'ul mutlak kon sya Ya, maksudnya apa? Ai sawun kana mudhari'an au ghair mudhari'in. Baik dia itu fil mudhari atau bukan fil mudhari. Oh, kemarin kan ada persyaratan fil mudhari enggak fil mudhari gitu ya. Mujidat fihi syurutul mazkuratu didapati padanya akan syarat-syarat yang tersebut. Am lam tujad ataupun tidak didapati. Ya pokoknya ya, beramal seperti amalan zona nah nih makanya kita kalau ada orang nulis bikin kitab jangan disanggah buru-buru ya jangan disalahin buru-buru ntar yang salah kita lagi ya senjata makan tuan bumerang nyalain orang jangan ya zaman sekarang ada orang nyalain kitab orang lagi debat nasab mengetahui yang nyalain salah ya karena emosi ini nah, jangan orang penulis kitab itu pasti udah matang pikirannya boleh jadi beliau pengen menguji kita karena ada hal-hal dalam nahu yang jarang yang kagak dipakai tapi dibolehin kalau kita tahu gitu, dia menguji kita, menguji pembaca. Kira-kira gue dibantah apa kagak nih? Ya, begitu. Jadi jangan cepet-cepet kita nyalain, kita buka dulu kitab-kitab yang lain, baru kita berikan penilaian. Begitu. Ya mending begitu yang parahnya lagi tulisannya benar tapi disalahin jangan sampai begitu wadhalikan demikian itu nahu sumpah makul za musfikon kul za musfikon kul fi'il amr za maf'ul awal kul musfikon maf'ul sani katakanlah ini orang ya ini orang musfikon orang penyayang. Ini orang penyayang, maka bermula lapaza maf'ulun awalu ah, maf'ul yang pertama awalu kenapa nggak pakai tanwin karena jadi naat jadi naat atau sifat jadi kalau jadi naat atau sifat lapas awalu ah, uh, rumun atau isim layan sorib gitu kamu suka dengar kan awalun pakai tanwin awalun pakai tanwin dia. Nah, itu kalau kagak di api-apiin, hmm. enggak ya. di api-apiin ya. 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 Rajulun uh, ar-rajulu atau Muhammadun awalun. Ya, awalun. Ya. Intihauhu umpama Muhammadun awwalun intihahu ya umpama gitu ya. Muhammad ya awal sampainya umpama gitu ya. Nah itu awalun kau pakai tanmin ya, karena dia enggak bukan jadi naat. Nah. nah kalau jadi naat dia menjadi isim ghairu munsharif atau lain sharif. Faza maf'ulun awwalun maka berapa faza yaitu maf'ul yang pertama. Na musfikun maf'ulun sanin. Na musfikun maf'ul yang kedua sanin. Nah, ha, tu nunnya ayatnya dibuang. Sanin. Sanin. Ini dalam khat tulisnya begitu. <coughs> jangan hmm. Iaknya jangan ditaruh. Ayatnya jangan ditaro. Ini dah ketahuan nih bacanya sanin nih. Iaknya jangan ditaro. Ada taroin tanwin namanya tanwin apa? tanwin iwad iwadun anil harfi nah, gitu. jadi tulisan itu mempengaruhi baris ya. wa min zalika kaulu dan dia daripada demikian itu perkataannya qalat wa kuntu rajulan fatina azala amrullahi isra'ina berkata iya dan adalah aku seorang fatinan yang ahli berburu hadza la amrullah israina ini ini buruan ya la amrullah. demi Allah ya benar-benar juga boleh begitu artinya ya orang bani Israel ni israina nama kata lain daripada Israel fa maka bermula was azza maf'ulun awwalu gitu Maka berlapas saja itu maupun yang pertama liqonat bagi lapas kolat, Wa isra'ina lapas isra'ina maf'ulun sanin maf'ul yang kedua. Wallahu a'lam